Ya. Wow. Ini buat Dedi nih sama Mami ya, sama kakak. Oh, tapi ini ditutup itu. Ya, ditutup, guys. Ditutup ini. Itu digembok. Oh. Anginnya agak kencang, tapi cinta semakin melayang. Ada musiknya. Loh. Ada. Tapi itu namanya rindik. Rindik, alat rindik, musiknya. Rindik. Ada lagunya itu. Rindi. Rindu, rindu. Si rindu. Rindu. Ada lagunya itu, Pak. Nyampe di Maya. Maya, Villa Maya. Maya apa? Maya apa namanya, Bli? Maya Sanur. Ah, lupa lagi. Kita udah ada di Maya Sanur. Yuk, kita langsung cek tempatnya. Ini keadaannya, kondisinya di sini sekarang. Tuh. Tendok itu. Iya. Yuk, kita masuk. Lumayan jauh? Iya. Oke. Dekat pantai. Kamarnya lumayan jauh, tapi memang kita dapat tempat yang bagus view-nya. Langsung ke pantai, guys. Hai. Halo guys, ketemu lagi sama Judika Duma Channel. Hari ini kita ada di Maya Sanur. Dari kemarin kita di Jumana, sekarang kita di Sanur. Kita mau piknik, guys. Dia udah duduk, udah piknik. Kita ada di rooftopnya di atas. Kita bisa langsung melihat pantai ke sana, guys. Oke, kakak udah lihat kan di situ? Mau di mana, Ma? Tapi Mama nggak bolehin. Ma, mau di mana? Ya makanya kakak lihat dari atas aja dulu. Suka di sini apa di bawah? Coba yuk. Kakak cus. Lihat. Cus. Mau di situ? Iya. Oh dia mau di sini, guys. Oke kita turun. Yuk. Ayo turun. Bawa aja satu.
Oh, tapi ini ditutup itu. Ya, ditutup, guys. Ditutup ini. Itu digembok. Nah, guys, kita pindah ke dekat Mainboard di Maya Sado karena di atas tadi panas sekali. Jadi kita pindah ke tempat yang lebih adem pikniknya. Tuh. Kita ke pantai. Ini jadi taplak. Banyak ternyata jam-jam sini banyak nelayan yang nyari ikan dan banyak banget kapalnya. Moments later. Oke, guys, kalau kemarin siang kita camping di sini tapi panas, hari ini berubah menjadi romantis. Romantis, jadi lihat aja langsung tuh. Lihat kayak ada kelabu. Seru juga sih. Angin-angin kencang, kita langsung aja cek ke dalam. Dengan suara-suara musik Bali. Istriku ini paling seneng nih kalau yang romantis. Lucu, lihat-lihat. Kita makan di sana. Lihat ya, ini lucu banget sih. Romantic dinner di rooftop itu, jadi paling atas dari Maya Sanur. Terus mereka buat tendanya gitu, jadi melambai-lambai. Kita nggak tahu gimana rasanya ya, karena makannya keganggu apa enggak. Coba lihat. Anginnya agak kencang, tapi cinta semakin melayang. Wih. Ada musiknya. Loh. Ada. Ada musik. Gua enggak bisa nari Bali, jadi gua nari Batak. Dia bisa enggak tuh? Mainnya tuh. Dia pintar tuh. Kita masuk ke dalam. Gila, kita makan malam di satu tempat di rooftop di Maya Sanur. Maya Sanur. Kita di atas pakai set kayak gini, romantis banget nih. Kayaknya aku agak telat ini ya, Ma. Telat ketemu tempat-tempat kayak gini ya. Iya. Oh, ini Bali banget nih musiknya. Tadi aku pikir itu dari tempat jauh, ternyata dekat. Kakak, do you like this? Ini anak manja banget sama papanya. Ya udah, ya. Oke. Okay. Papanya banget, jadi versi cewek. Dia mau sama banget. Jadi dari pilihan apa baju juga harus yang nyaman. Kalau boleh modelnya bagus, tapi ini bukan nomor satu kenyamanan. Terus kalau yang begini dia suka keindahan, tapi dia lebih nyari yang lebih praktis dan simpel. Dia makan ya udah di meja makan atau di ruangan. Oke. Udah mulai ribet tuh berdua lihat karena sama. Ini gimana sih maunya? Gini, coba. Ah, gini. Ini juga makan malam romantis berujung kegaduhan anak dan bapak. Gimana sih gini? Gimana guys, gue mau romantis coba apa gini? Turun. Suasana udah. Itu turun ke anak ya, turun. Terus yang anteng itu lihat tuh. Yang anteng itu selain karena emang dia apa namanya main game memang gua anteng ya, tapi dia lebih bisa diam gitu. Nah itu kayak mama kayaknya. Cuman ada yang sama Judy sama papanya, nggak bisa tanpa ada aktivitas atau kegiatan.
Jadi kalau dia duduk, kalau nggak dia makan, ya dia main game, atau dia lari-larian, atau dia berenang. Pokoknya dia nggak akan pernah kita lihat duduk, dia mengong gitu, nggak akan pernah. Itu jadi dia tuh turun dari papanya juga, tapi lebih romantis. Nah, dia lebih ke mama. Guys, beberapa hal yang gue belajar di Bali ya, kayaknya mereka ini, apapun yang ada di dalam imajinasi mereka, mereka tuh nggak ragu-ragu untuk mewujudkan gitu loh. Kalau aku untuk bikin begini di atas ini mikirnya pasti berapa kali dan akhirnya nggak jadi. Padahal simpel banget. Padahal ya, simpel. Lihat tuh, mereka kayak mungkin siapin ini. Ya, kelambu lah, kelambu tinggi. Iya. Ya. Terus dia cari cara untuk melompat di dalam terus gantunginnya gitu. Terus ini dibuat di tengah, terus kita dengar suara ombak, terus mereka taruh musik gitu. Tadinya kita mikir gimana mereka buat romantis di rooftop, karena awalnya kita udah kesini dan bikinnya nggak jadi karena panas banget. Ternyata mereka bisa buat ada kesan kayak ruangan romantisnya gitu. That's a good idea, dengan hal yang simpel tapi mereka bisa buat jadi romantis. Memang begitu. Hah? Buka kakak. Kita sambil makan dengerin musik ini yang kalian dengar itu namanya rindik. Alat musiknya rindik. Musiknya apa, Kak? Jangan goyang. Jarang goyang. Dia lagi mainin jarang musik goyang. Jarang goyang. Gue juga bingung ini lagu judulnya jarang goyang atau temanya jarang goyang. Jarang goyang. Tapi itu namanya rindik. Rindik, alat rindik, musiknya. Rindik. Ada lagunya itu. Rindik. Rindu. Rindu. Ada lagunya itu, Pak. Rindik, mengapa rindik hati. Rindik bunyi hujan deh. Rindik. Nah itu boleh tuh. Rintik gitu ya. Rintik. Ada ini rindik. Di bawah bau beda. Lagunya Farid Harjana ini rindik. Rindik. Yang hujan. Ada rintik ya. Oh. Lihat kamu selalu merindik loh. Merinding. Pembukanya appetizer-nya itu ikan hamachi tuh pakai jelly kayaknya ya. Nah kita cobain ini ala Jepang gitu. Papa kamu doyan nggak ya, karena biasanya Indonesian food kalau dia. Kamu lihat ini, dia disuapin, lihat disuapin apa, timun sama kalau sama mamanya, tapi yang romantis sama anaknya. Tuh lihat mamanya makan. Enak, Ma? Kalau pecinta sashimi atau ikan mentah, pasti suka. Itu daging nggak, Bib? Itu nggak boleh. Kayak pun makannya gini, bareng. Tapi juga nasi yang best. Ikan Jepang. Kayak makan ini ya, kayak makan nasi goreng. Kan cepet orang banget. Bule gak ada makan nasi besok. Itu cuma karena perutnya masuk angin apa enggak. Ini apa, Mak? Fish ya? Ya, fish. Oh, fish lagi. Ya, cutlet fish, jadi dia tuh kayak ikan sotong. Oke. Terima kasih.
lebih suka yang kedua. Enak. Oke, berikutnya guys, setelah tadi ikan Jepang, ini apa mah? Ini fish juga, kayak sotong gitu. Oke, kita sikat aja namanya. Aku lupa tadi. Kita cobain ya. Ini belum pernah nih makan ini. Ternyata enak ya. Aku pikir bakalan gak suka. Ini kalau tadi kan Jepangnya enggak mentah. Kalau ini agak matang. Jadi walaupun tadi mentah tetap enak. Ini lebih mantap lagi. Jago. Kakak ada love. Coconut mold dengan raspberry. Apa namanya tadi, Mbak? Kita share my heart. Oh, share my heart. Share my heart. Tuh. Dari apa, Mbak, tadi? Kalau coconut mold. Coconut mold. Raspberry confit. Oke, raspberry confit. Ini raspberry-nya. Jadi kita tuang. Kambang. Wow, cantik. Wah. Ini dessert yang terakhir makanan pagi-nya. Abang Karto. 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 Ini. Karto. Kepenat. Abang Karto. Ini. Bye. Ini lihat. Ini ada perpaduan rasa internasional dan lokal. Karena ini pas disuap. Iya, Bang lihat. Ada wangi rempah-rempah Indonesia. Tapi sebenarnya kan ini lebih internasional gitu. Jadi rasanya ternyata perpaduan internasional dan lokal. Enak, lembut, rasa kelapanya sangat-sangat kuat, dan raspberry-nya juga ada asam-asam gimana gitu. Ini makanan terakhir, ini dessert-nya guys. Bentuknya lucu banget. Sampai males. Sampai enggak ini nih, sampai enggak tega. Potongnya, kita rasain. Mantap nih penutupnya. Pencinta manis soalnya aku. Ini ada. Hey, you make me, you make me. Saus raspberry. Vanilla. Sikap. Then you make me. You want some kakak? Mau? No, I don't. Enak loh ini. I guarantee that you will like it. Dio, mau coba nak? Enak banget ini, aduh gila, terima kasih Maya Sanur, terima kasih chefnya yang udah membuat malam kita berbeda malam hari ini. Duh, ini penutup yang luar biasa. Abis ini kita bingung karena semakin berat badan karena makanannya enak-enak. Itu thumbs up. Sudah selesai semua, kita sikat. Di dinner kita, malam terakhir kita di Maya Sanur malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Maya Sanur sudah memberikan makanan dan pengalaman yang luar biasa banget di rooftopnya mereka nih. Oke, sekarang kita sudah kenyang banget. Udah mulai ngantuk juga karena anginnya enak banget. Takut ketiduran di sini, jadi kita mau pulang, mau tidur dulu guys. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe terus channelnya Judika. Selamat malam, bye bye.